Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua. Bertemu lagi dalam channel aku Zamani YTC. Macam biasa aku Zamani dari Zam Singa Rush dari Pontian Johor. Okey gang, dah lama lah aku tak buat video spray-spray kan. Sebelum ni asyik cakap je kan. Okey gang, untuk video kali ni aku nak buat body RZ lah. Apa yang korang tengok, kalau korang tengok community aku sebelum ni, aku ada post lah tentang body RZ ni. Dia punya karat sekarang dah elok lah. Cuma body ni teruk sikit lah. Ada bekal welding, aku tak pastilah owner dia ada accident ke apa. Sebab memang welding memang nampak lah. Kena ejar balik, nak kena simen ni. Memang banyak nak ejar ni. Okay gang, kalau korang tengok kat dalam community aku, aku ada post lah gambar RZ ni. Untuk satu tip untuk korang, sebelum korang epoxy, kalau boleh korang gosoklah dulu permukaan yang ada betul-betul karat tu. Dia kalau setakat karat lain tu dia tak ada masalah. Kalau korang tengok inilah lain ni tak ada masalah punya karat. Jangan dia karat macam gini. Ini bahaya ni kalau dia straight je. Sebab apa? Epoxy korang tak akan melekat lah. Memang sekejap akan terkopek balik lah. Jadi berhati-hati lah. Sebelum korang epoxy, korang perlu tengok lah permukaan panel tu. Kalau permukaan besi, kalau ada karat, korang gosok lah dulu. Okay kan, sebelum kita spray benda ni, apa pun, epoxy pun aku dah pancur. Spray gun pun dah siap. Jadi kita terus spray lah. Alright kan. Okay kan, kira spray gun pun dah masuk epoxy. Tinggal spray je, mask korang jangan lupa. Okay kan, sebelum aku spray, tip yang kedua korang perlu tahu adalah korang spray dekat permukaan yang leceh dululah. Yang permukaan yang senang bahagian luar ni korang tinggal dulu. Sebab apa? Sebab bila korang spray sini dulu, bahagian permukaan yang leceh nanti akan terkena lah bahagian yang senang. Itu menyebabkan korang punya cat tu boleh jadi meleleh lah. Alright kan? Jom. Epoxy tadi aku dah spray lah. Sekarang dah 2 layer aku spray, tinggal satu lagi layer yang aku nak spray epoxy lah. Okay kan, tip yang ketiga yang aku boleh bagi dekat korang, kalau korang sembuh epoxy ni, kalau boleh korang sembuh lah 3 ke 4 layer lah. Sebab apa? Korang tak perlu risau tebal ataupun apa. Selepas kita epoxy ni, kita akan gosok balik lah permukaan dia. Sebab sekarang ni kasar ni kalau ikut kan. Kalau korang rasa epoxy punya surface, itu adalah tip yang ketiga. Nampak? Kalau korang sembuh permukaan yang leceh dulu, permukaan luar ni dia tak akan meleleh lah. Itu sebab aku cakap tadi, korang patut sembuh lah bagian-bagian yang leceh. Nampak? Sikit pun tak ada tertinggal. Kalau korang tengok celah-celah ni, ini celah-celah ni amat penting ni. Okey kan, sementara kita menunggu epoxy aku tu kering, kita boleh isap ukur dululah. Itu sebab dalam proses pengecatan, suria amat penting lah untuk kehidupan seorang painter. Sebab nak nunggu dia pun lambat sikit lah. Okey kan, untuk tip yang keempat ni aku boleh bagi dekat korang. Semasa korang sembuh epoxy ataupun tukar primer, korang tak perlu letak lah terlalu banyak 2K thinner. Sebab kebanyakan yang aku tengok dekat korang, bila korang sembuh atau epoxy ataupun 2K primer, aku tengok korang punya permukaan tu betul-betul kilat lah. Sebab 2K thinner ni, bila korang letak terlalu banyak epoxy ataupun 2K primer tu, dia tak dapat lekat dengan betul lah. Dia melekat tapi dia tak tahan berapa tempoh yang panjang lah sebenarnya tu. Itu sebab 2K thinner jangan letak terlalu banyak. Sebab
kilat ni tak berapa penting lah untuk epoxy ataupun primer. Sebab bila korang dah sembur base coat, epoxy dengan primer tu dah tak nampak lah sebenarnya kita. Dah tak ada siapa lah nak tengok permukaan epoxy dengan primer tu. Okay kan? Itu adalah tip yang keempat yang aku boleh bagi dekat korang. Lepas ni jangan letak terlalu banyak 2K thinner. Okay gang. Okay gang, permukaan pun dah kering. Jadi kita boleh masuk layer yang ketiga lah. Iaitu layer yang terakhir, aku akan spray epoxy. Jadi kita akan biar semalaman selepas kita selesai epoxy layer yang ketiga lah. Jadi jom kita selesaikan dulu. Alright gang, semalam kita dah tinggal semalaman body ni. Nampaknya epoxy ni dah kering lah. Okay, yang seterusnya disebabkan body ni ada bahagian yang aku nak simen, jadi aku akan basuh, cuci dulu, gosok bagi rata. Lepas tu baru akan ke simen lah. Selepas tu kita akan masuk 2K primer pula lah. Okay gang. Alright gang, body pun aku dah simen. Tak seberapa teruk lah. Tapi inilah part-part yang nak kena simen lah. Biasa body RZ dia problem kat sini je lah. Dia punya karat memang berlubang je. Lagi lama lagi berlubang. Yang lain-lain tak adalah. Ini kawasan depan tinggal tak tacak sikit. Okay gang, jadi barang pun dah simen. Barang dah simen, kita perlu tunggu semalaman lagi lah sebelum kita boleh gosok dan terus masuk 2K primer lah. Untuk body ni kita tinggal macam epoxy semalam lah. Lepas dia dah kering, kita dah mulai boleh gosok lah. Gosok, lepas tu kita masuk 2K primer dan terus masuk base coat dan terus clear. Okay gang. Okay gang, body yang dah epoxy tu pun aku dah gosok. Aku dah cuci simen. Simen pun dah cantik. Lepas ni kita akan masuk 2K primer pula. Macam biasalah, lepas epoxy kita akan masuk 2K primer dulu. Jadi jom kita tengok. Okay gang, untuk 2K primer biasa aku akan pakai brand daripada Nebula. Untuk ratio dia pula ialah 5:1:1 ataupun 5:1:2. Biasa aku akan pakai 5:1:2 lah. Sebab dia cair sikit. Alright gang, jom kita bancuh. Aku tak tahu kalau korang nampak ratio dia, tapi ini adalah ratio dia lah, 5:1:2. Alright gang, untuk body biasa aku akan pakai tangga nombor 3 ataupun nombor 4 lah. Biasa body antara nombor 3 punya tangga dengan nombor 4. Sebab kalau 1 ataupun 2 tak akan cukup lah. Alright gang. Primer kita dah masuk, kita akan masuk epoxy pula. Kita masuk activator. Dan selebihnya kita akan masuk 2K thinner lah. Aku pakai daripada Aika punya brand.
Okey. Ngam. Okey, ini ratio 512 lah. Tangga nombor 3. Okey. Lepas tu kita akan kacau lah. Alright, geng. Okey, geng. Primer 2K pun dah kering. Kira punya kita punya step, last step kita akan cuci dulu, kita akan gosok pakai scotch brite. Sebab ada permukaannya kasar. Bagi dia licin dan merata lah. Lepas tu baru kita masuk base coat dan clear. Alright, geng. Jom kita kasih basuh dan gosok dulu. Alright, geng. Body dah gosok. Rata lah. Primer pun dah cun. Kita dah boleh masuk color pula lah. Lepas color, kita terus masuk clear coat. Kalau korang tinggal ataupun korang biar dalam 2-3 hari, kalau nak depend balik, korang kena gosok. Lepas tu korang kena depend sekali lagi lah primer ni, baru masuk base coat. Kalau tak, takut color base coat tu tak lekat dekat permukaan primer ni. Alright. Jadi sekarang kita akan bancuh base coat pula lah. Untuk color base coat, aku akan pakai ratio 108 lah. Untuk body punya color RZ, biasa aku akan pakai hitam solid, solid black lah. Dia cantik sikit. Untuk ratio aku akan pakai 108 lah. Ataupun korang boleh pakai 11. Untuk spray gun aku pakai brand ANI. Kalau korang tengok video aku sebelum ni, aku ada review tentang spray gun ni, korang boleh tengok. Dan aku menggunakan sistem PPS lah. Alright, geng. Alright, geng. Untuk spray gun tadi aku dah beritahu korang, aku pakai brand daripada ANI. Untuk shape dia pula, aku akan pakai besar ni je lah. Kalau korang nampak, okay, ini adalah shape yang aku pakai untuk spray body. Untuk dia punya quantity chart, aku buka satu. Dan fan size, aku buka suku saja. Sesuai lah untuk body motor lah. Sebab kalau korang pakai untuk spray kereta, korang boleh buka lagi lah fan size dia. Sebab kalau aku buka lagi besar pun, chart aku membazir lah. Sebab aku nak tembak kat kawasan sini je. Bila aku buka fan size terlalu besar, cap ni nanti dah merebak keluar lah sebenarnya kita. Alright, time kita spray base coat pula lah. Jom. Okey, geng, ini adalah first layer yang aku spray lah. Yang biasa aku spray. Ni ada bekas-bekas lagi yang belum masuk. Aku nak bagi korang trick sikit lah, ataupun tip lah bagi pemula yang mana korang baru nak spray. Untuk first layer base coat ni, korang nak try dulu tau. Korang punya spray gun tu boleh masuk ke. Ini adalah teknik lah, ataupun skill yang aku boleh bagi kat korang. Untuk first layer ni, kalau boleh korang try dulu spray gun korang, boleh tembak tak area yang mana yang susah-susah ni, yang leceh. Korang kena try lah kat mana-mana bahagian pun yang korang rasa korang leceh lah nak spray. First layer ni adalah try and error lah sebenarnya kita. Sebab dia ada primer. Primer tu sebelum kita masuk colour, kita masih lagi nampak warna primer ni, nampak? Maknanya kalau korang spray, maknanya inilah dia akan spray. Itu adalah first layer punya teknik lah. Sebab bila korang dah masuk dua layer, korang nak try masa tu korang dah tak nampak lah. Sebab warna ni dah ada kat sini, korang dah tak boleh try spray gun korang boleh sampai ataupun tidak. Time ni lah first layer ni lah.
time ni korang perlu adjust angin korang, korang punya berapa banyak cat yang korang nak pakai. Korang kena buka, kena setting spray gun cun-cun. Skill tak boleh bagi banyak-banyak kan? Banyak-banyak nanti korang boleh fight aku. Jadi itu ialah teknik ataupun rahsia yang aku boleh bagi kat korang. Ini adalah first layer yang aku spray. Lepas ni kita akan spray yang kedua lah. Kita bagi dia tunggu kering sikit. Okay. Okay geng. Base coat aku dah settle. Dan inilah hasil dia. Bila dah masuk base coat nanti. Dah macam dah masuk clear lah. Ini belum masuk clear lagi ni. Alright. Yang seterusnya last kita akan masuk ialah 2K clear lah. Untuk body ni owner dia ada bajet besar sikit. Jadi aku akan pakai daripada brand daripada Aika lah. High solid ratio 2:1. Alright. Kasih aku bancuh dulu baru kita spray. Untuk spray gun aku akan gunakan brand Ani ni jugalah. Aku tak tahu dia punya spray gun ni sedap pakai base coat ataupun clear coat. Okey kan? Okay geng, sekarang dah satu layer. Untuk tips clear yang aku boleh bagi kat korang, korang memerlukan lampu lah. Kalau ada bracket lampu dekat spray gun lagi cantik lah. Untuk clear ni, untuk kawasan macam ni, kalau boleh lah kan. Ini yang tak nak, bila finishing nanti permukaan dia jadi macam inilah. Yang kita nak macam ni. Itu sebab lampu amat penting lah, supaya korang boleh nampak permukaan mana yang belum betul-betul masuk clear lah. Ini yang untuk first layer. First layer memang biasa macam ni. Untuk second layer dan tiga layer, korang dah boleh tembak pasal lah. Okay kan? Yang seterusnya aku akan tembak untuk layer kedua lah. Alright. Okay kan, clear aku dah masuk. Dan kita akan tengok lah macam mana finishing yang akan kita dapat lah. Okay kan? Inilah dia punya finishing bila dah masuk clear. Dia dah kering dan kita punya step terakhir adalah kita letak polish lah. Iaitu kita akan pakai G3 glaze. So kita nak kilatkan lagi dia punya permukaan body ni. Alright gang. Inilah jadi dia bila korang clear cantik cun. Permukaan dia macam inilah. Dan korang boleh tengok lah high solid punya finishing. Dia memang lain macam sikit lah daripada korang pakai clear biasa ataupun medium solid. Alright gang, apa-apa kita masuk G3 glaze pula. Alright. Okay gang, yang seterusnya ini adalah G3 pada glaze. Kita pakai glaze. Untuk wax, kalau boleh korang jangan terus pakai wax lah selepas cat ni kering. Sebab wax ni ambil masa sikit, dalam masa seminggu, dua minggu. Untuk dia punya masa, G3 pengeluar ni dia recommend untuk wax adalah 14 hari lah. Kalau boleh jangan korang wax lah sebab glaze ni lain. Glaze ni lepas korang cat dah kering tak ada masalah lah. Untuk wet kena ambil masa sikit. Okey. Barang yang korang perlukan adalah wet applicator dengan produk G3 lah. Alright gang. Jadi benda ni mudah je sebenarnya. Iaitu kita sapu je lah. Ni tak perlu pakai mesin, kita hanya perlu pakai kain saja. Okay gang. Glaze tadi yang kita dah sapu tadi dah mula kering lah. Alright.
untuk GT daripada Glaze ni, kalau korang pakai mesin, kalau boleh jangan biar dia kering macam inilah. Ini hanya untuk yang menggunakan tangan lah. Kalau korang guna mesin, korang jangan biarkan produk Glaze ni jadi kering macam gini. Untuk sapu tak ada masalah. Alright, sekarang korang perlukan kain lah, kain microfiber untuk korang lap lah sampai bersih permukaan body ni lah, daripada ubat-ubat Glaze ni. Last kali kita hanya perlu lap je lah dan settle lah kerja body ni. Untuk body ni korang tak perlu kompal lah, sebab permukaan dia pun leceh, dia bukan ada permukaan yang rata. Tak perlu menggunakan kompal. Tapi korang punya kerja tu korang kena hati-hati lah. Kalau boleh jangan ada kulit limau, clear tak rata. Kena tengok semua benda tu, setting gun semua, tune, ratio, ratio tak lari jauh, tak buat ratio sendiri. Hasil dia korang akan dapat baik lah. Alright guys, aku nak lap dulu dan kita akan tengok lah hasil dia macam mana lepas ni. Alright. Okay gang, inilah hasil dia bila dah kita dah lap balik Glaze tu. Dia bertambah kilat lah. Kalau korang tengok dah cun dah ni. Alright gang, untuk Glaze tu kalau korang nak pakai tak ada masalah, kalau korang tak nak pakai pun tak ada masalah. Kalau nak cantikkan lagi, aku recommend korang pakai Glaze lah untuk polish. Untuk compound ataupun stage 2 tak perlu pakai lah untuk bagian body motor, sebab dia tak rata. Untuk polish tak ada masalah, sebab polish kita boleh menggunakan tangan ataupun menggunakan mesin. Untuk compound tak boleh berguna tangan. Okay gang, inilah aku punya cara ataupun step kerja aku untuk buat spray body motor Razak ni. Inilah aku punya step-step kerja aku. Alright, untuk step-step semua aku dah bagi. Aku harap korang boleh buat lah. Dah banyak ni, habis skill aku dah keluarkan. Okay gang, kalau ada manfaat korang jangan lupa tekan button like bawah video aku ni. Dan macam biasa, kalau korang ada persoalan, korang boleh WhatsApp, direct WhatsApp aku, ataupun korang boleh komen di bawah video aku ni lah. Okay gang, aku harap support daripada korang. Tanpa korang, channel ni tak ada berkembang lah. Okay gang, aku rasa itu sahaja untuk video aku kali ni. Aku ciao dulu gang. Assalamualaikum.